Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya Aibtu Yesi dari Polres Madiun, kembali lagi dalam program Silat, Informasi Keselamatan Lalu Lintas dan Kamtibmas Polres Madiun. Kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas dari Madiun Comment Center Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami sejak tadi pagi, situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau lancar terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang, di pos checkpoint penyekatan Dumpil terpantau lancar terkendali. Demikian juga di pos checkpoint penyekatan Caruban juga terpantau lancar terkendali. Demikian pula di perbatasan Madiun Nganjuk di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang juga terpantau lancar terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan arus lalu lintas terkini dari Madiun Comment Center Polres Madiun. Selain itu juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kami terus menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Madiun dan juga dari luar Kabupaten Madiun untuk tidak melaksanakan mudik Lebaran 2021. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madiun Comment Center Polres Madiun. Terima kasih dan selamat beraktivitas.